Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa Maha Kuasa. Insyaallah. Semua orang nak jadi baik. Sama ada dia nak ataupun sampai masa ataupun tidak, itu je. Dan bagi saya, turning point saya tepat pada waktunya, tepat pada wasanya. Dan kalau nak cakapkan sebab, saya tak tahu. Mungkin sebab doa ibu dan ayah saya, menyabar. Mungkin sebab doa isteri saya, keluarga saya, ataupun mungkin sebab jemaah-jemaah yang pernah jumpa saya, yang mendoakan saya waktu tengah malam-malam. Orang yang tengah tengok kita dalam TV kan, cakap, "Ya Allah, hai, bagilah hidayah pada Syahrul Rizwan ni," tengah doa memalam kan, kita tak tahu. Jadi saya percayalah, saya percaya baliknya kita pada fitrah ni atas kuasa doa orang lain dan juga takdir Allah lah, pilihan Allah. Saya dulu memang rasa macam nak jadi model lah. Kita waktu zaman dekat universiti, tapi waktu tu muka saya banyak jerawat. Saya pernah pergi audition, satu audition, and then orang yang audition tu cakap, "Awak baliklah, muka awak penuh jerawat." Jadi sebabkan orang kutuk kita macam tu, so saya balik betulkan muka sikit-sikit. Saya start career saya sebagai model. Kemudian ada satu hari tu, hair stylist saya, orang yang potong rambut dekat Bangi tu, dia tengah potong rambut saya, dia tengok saya, pandu dia cakap, "Tak nak jadi pelakon?" Dia tanya saya kan. Dia cakap, "Nak lah kan." Lepas tu dia senyap-senyap ambil gambar saya, dia hantar kepada production manager. Jadi saya pun start daripada situ, saya mula jadi extra. Saya ingat lagi pukul 8 pagi call time, 8 pagi besok habis. Bayaran RM50. Kemudian rezeki lah, saya rasa rezeki Allah bagi pada saya kan, untuk saya masuk ke dalam dunia hiburan ni sekejap. Director, producer yang betul-betul angkat saya sebenarnya waktu tu adalah Sheila Rusli, sis dengan Abang Jinggo. Dia yang ambil saya tanpa ada apa-apa, orang kata apa nama ni, audition ke apa semua. Terus dia ambil sebagai pelakon utama untuk cerita Hujan. So antara cabaran-cabaran yang pertama sekali adalah dari segi kewangan lah. Saya dulu pernah tidur dalam kereta, dalam Viva dekat Tanjung Karang, menunggu scene, mandi dalam toilet, tidur di dalam kereta pada waktu itulah. Dan alhamdulillah lepas tu sikit-sikit Allah bagi kesenangan dunia. Alhamdulillah saya dapat. Yang perkara yang kedua yang sangat-sangat payah yang kita nak cakap cabaran ialah cabaran dengan diri kita sendiri. Lisa Srihani, masa tu saya pernah syuting dengan dia. Dia pernah cakap dekat saya, "Syarul, waktu tu cerita Maskara, you nanti one day bila you dah naik, you mesti lupa dunia." Maksudnya lupa sekejap kan, lost sekejap. Lepas cakap, "Tak adalah, takkelah nak buat macam tu." Cakap, "Tengoklah nanti." So apa yang dia cakap tu betul. Sebab industri ni dia sangat-sangat tough. Tough dari segi kita nak hadap, sama ada kita kuat ataupun tidak. Kalau kita tak kuat, kita habis. Kita bercakap tentang duniawi dululah. Kita cakap tentang duit. Dulu, kalau seandainya duit kita tinggal, saya lah, kalau dalam bank tinggal RM1,000, RM2,000, kita dah rasa macam mana lah, macam mana aku nak handle semua ni, macam mana lah job, macam mana job macam ni. Sekarang walaupun duit tak ada dalam account, kita relax. Kita bukanlah relax, kita percaya Allah akan bagi kan. Pernah satu ketika macam duit tak ada sebab payment tak masuk lah apa semua kan. So kalau dulu kita kejar payment, kejar yang sampai mau marah kan, mau marah. Sekarang ni pun ada juga payment yang kita kejar, tapi tidaklah kita mau marah sebab kita tahu orang yang bukakan hati dia untuk bagi payment pun Allah. So kebergantungan kita tu lebih sangat pada Allah kan. Sebagai contoh, pernah sekali saya cakap dekat wife saya kan, cakap, "Yang, kita cuba baca, kita cuba malam ni kita baca Al-Waqi'ah kan. Siapa baca Al-Waqi'ah setiap malam ni, maka kefakiran tak akan datang menjenguk dia kan." Jadi saya cakap dekat dia, "Kita baca, insya-Allah kita yakin dengan kita baca ni, payment saya masuk. Allah tak akan uji seorang kalau dia tak sayang." Kan Allah nak suruh kita, seandainya hari ni saya berhijrah dan saya terus tak ada ujian, maka saya pasti tak akan solat menangis-nangis. Saya pasti tak akan tengah malam, "Ya Allah, tuanku, kenapa kan jadi macam ni? Ya Allah, tolonglah aku, ya Allah, tolonglah aku." Allah sayang kita, Allah sayangkan semua orang kan.
kita saja yang lupa kan. Hari ni kalau kita ditarik satu nikmat, kita rasa marah, kenapa ya Allah kau uji aku macam ni. Tapi kita lupa nikmat yang Allah bagi sepanjang saya hidup sampailah umur 33 tahun eh. Jadi bila dah berhijrah ni, saya tak cakap berhijrah lah, saya cakap dalam proses nak belajar-belajar kan, belajar-belajar jadi manusia yang baik, umat Nabi yang baik, hamba Allah yang baik. Dia lebih seronok, lebih seronok sebab hati kita tenang, sebab dunia ni sekejap je, akhirat selamanya. Bila kita kenal siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kita kenal pencipta kita, bila kita tahu kebesaran dia, bila kita tahu kalau kita tengok pokok yang bergerak, hatta pokok yang bergerak, daun yang jatuh sekalipun bukannya kita punya kawalan, hatta kita punya bulu-bulu yang bergerak ni pun semua yang di bawah pengetahuan Allah SWT. Jadi kita tahu kedudukan kita dekat mana kan. Lepas tu Nabi pula kan, kita kenal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ni saya cakap, dululah saya cuma cakap, kita umat Nabi, kita sayang Nabi, rindu Nabi. Rindu Nabi kita tu hanya pada waktu bila? Maulidur Rasul. Adakah hari-hari kita merindui Nabi sebagaimana Nabi rindu kita? Kan? Jadi bila kita dah faham sikit tentang agama ni, bila Nabi dah masuk dalam hati, Allah dah masuk dalam hati, tak ada apa-apa masalah pun. Selesai semua masalah. Masalah datang, insya-Allah semua selesai. Saya selawat dah Ustaz Azwan, ustaz yang selalu dengan saya, sahabat saya, guru saya. Dia selalu pesan dengan saya, selawat je. Perbanyakkan selawat. Perbanyakkan selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ataupun Allahumma salli ala, Allahumma salli ala Muhammad. Hebatnya selawat ni, dia boleh bentuk hati kita. Dia boleh bentuk hati kita. Sebab Allah pun berselawat atas Nabi kan. Kalau pencipta kita berselawat, apatah lagi kita. Jadi amalan saya hanya selawat je. Hari-hari selawat, selawat-selawat, doa dengan Allah. Selawat, doa, selawat, doa. Solat jangan tinggal, itu je lah. Inspirasi untuk berhijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita betul-betul kita nak ikut cara Nabi kan, bangun tidur sampai tidur balik cara Nabi. Tapi orang pertama yang membuatkan saya berhijrah ni, saya rasalah Ammar Sufi Ali, sahabat saya. Jadi Ammar Sufi Ali ni dia datang jumpa saya. Saya biasalah, kita artis ni, selebriti ni, bila orang datang nak jumpa kita, kita mesti fikir, aduh dia ni mesti datang nak ambil gambar ataupun, sebab dia jual produk kan, dia jual Mickey hat, topi, dia cakap, aduh mesti nak suruh aku ambil gambar dengan dia apa semua kan. Kita ada satu tanggapan. Tapi dia datang dengan saya, dia datang dengan Ustaz Farhan, ada dua orang ni, memang sampai mati saya ingat lah, datang bawa buku taklim, cerita-cerita sikit apa semua. Bila nak balik, dia ucapkan satu patah perkataan yang mana sampai 3-4 hari saya teringat ayat tu. Ayat dia macam ni, bang, hari ni saya datang jumpa abang kerana Allah. Sekarang ni kita berpisah kerana Allah. Satu hari nanti bang, pasti dan pasti kita akan jumpa balik kerana Allah. Dia peluk saya. Saya balik, saya macam, oh, ya Allah, kenapa? Ayat tu tengiang-ngiang dekat saya. Saya kata, kenapa? Saya baru jumpa sekali dengan dia, saya duduk fikir ayat tu kan. Dia datang rasa macam, ya Allah, hai, adakah orang ni kau utuskan untuk bagi sedaran pada aku? Saya terus macam, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, macam tu. Terus saya cakap dia, bang, bawa saya keluar 3 hari. So daripada situ, alhamdulillah, belajar sikit-sikit lah. Kuntum khairu ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sebaik-baik umat adalah kita kan, yang mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada keburukan dan mengajak orang kepada beriman kepada Allah. Jadi kita hidup, itulah maksud kita yang sebenarnya. Kita sering terbatas dengan dunia. Sedangkan kita tahu ada 3 perkara je yang akan ikut kita waktu kita meninggal. Harta, keturunan, amal. Dia akan follow kita sampai ke kubur. Tapi 2 perkara ni akan tinggal kita. Harta, keturunan, anak bini kita, mak ayah, siapa-siapa yang kita sayang, harta benda yang kita duk collect, kereta Ferrari ke apa semua, semua kembali. Apa yang tinggal? Amalan. Kan? Dunia ni sekejap je, sekejap sangat. Saya rasa semalam baru saya umur 20 lebih. Hari ni buka kat mata, aku dah 33 rupanya. Hari ni pejam mata tengok-tengok, aku dah 44 dah kot. Anak dah besar dah. Sekejap sangat, dunia ni sekejap. Jadi gunakan sebaik-baiknya masa yang Allah bagi untuk mengajak orang balik kepada Allah kan. Hari ni saya cakap tentang diri saya lah. Banyak perkara yang kita miss. Saya miss sepanjang hidup saya. Dan bila balik kepada Allah, subhanallah,
Semuanya Allah tolong. Semuanya best, semuanya tenang, semuanya dalam kita rasalah, kita rasa semuanya dipermudahkan kan. Ada orang rasa macam takut-takut, ish, sekarang aku macam ni tak dapat rezeki. Rezeki lagi melimpah ruah yang tak termasuk akalnya. Saya hari ni saya boleh cakap rezeki saya melimpah ruah. Saya cakap ya Allah hai. Kan dari segi rezeki anak-anak, isteri. So pesanan saya itu jelah, nak pesan banyak pun kita pun baru-baru belajar kan. Dosa banyak, tak tahu Allah ampunkan tidak. Cuma jaga solat, banyakkan selawat, dua perkara ni. InsyaAllah, dengan sebab kita solat, dengan sebab kita selawat, moga-moga Allah campakkan hidayah pada kita dan Allah pilih kita untuk keluar ke jalan Allah, dan Allah pilih kita untuk masuk dalam syurga tanpa dihisap. Amin.